Yo semuanya, welcome back di my YouTube channel Belicia for you. Karat, akhirnya kita ketemu kembali pada hari ini. Gue udah kangen dengan kalian semua, gue juga kangen dengan Seventeen. Hari ini gue happy karena Seventeen akan segera comeback Jepang, guys. Di depan gue sudah ada Seventeen Dream Official Teaser. Mereka tuh gak pernah gagal kalau bikin lagu Jepang, so gue sangat-sangat excited pengen mendengarkan siapakah nanti kira-kira lagunya dan juga konsep MV-nya, guys. Untuk kalian semua para karat yang sama mereka, di sini ojekin bawah. Karena di bawah gue taruh playlist gue sampai ke situ, guys. Di samping gue sudah ada teasernya, so langsung aja in 3, 2, 1. Seventeen, silahkan buat gue terpukau. Let's go. Apa nih, guys? Jonghan. Konsep MV-nya. Set-setnya cantik banget. Mereka sangat-sangat berwibawa di sini ya. Visual-visual, langsung kita kayak disambut dengan visual mereka. Baru sedikit banget potongan vokal, tapi kayak gue udah bisa yakin kalau ini lagu yang enak sih, guys. Sekali lagi, guys ya. Di sini mereka kayak lagi di set hotel-hotel, kayak tempat yang mewah begitu, dan gue suka warna-warna yang dipakai di MV ini, guys. Kayak warna-warna pastel, cute gitu loh. Dan ini, guys, warna lagunya, guys. Perhatikan aransemen lagunya. Gue pun suka outfit-outfit mereka, keren-keren semuanya, kayak berdamage, berwibawa semuanya, keren banget. Wah, enak ya, guys. Seventeen Dream Japanese EP. Okay. Ini menarik banget sih. Seperti yang gue bilang, mereka tuh kayak gak pernah gagal dengan lagu Jepang mereka juga. So ya, gue pun yakin ini pun akan sama. Pasti bakal enak juga. Untuk kalian semua para kerat, silahkan subscribe karena gue akan bersihkan Seventeen-annya. Terus juga matang mereka. Nanti coba bersihkan semuanya, okay? So guys, thank you. Dan see you the Jackson Seventeen Dream full music video. Bye-bye.